Pagi, 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 Sobat Martin May, ada info baru nih, sudah pernah ke jalan baru ini belum? Di sini tiap pagi banyak yang jogging, lagi viral nih. Jalan lebar juga mulus juga pemandangannya keren. Kiri kanan pesawahan jalan lurus seperti menembus Gunung Kucing Sumedang juga Stadion Cigugur Sumedang. Jadi tambah kece pemandangannya. Olahraga lari pagi jadi bersemangat nih. Yang baru tahu hayu merapat saya juga baru kali ini datang ke sini. Tidak lupa saya berfoto di jalan ini dan memvideo suasana warga Sumedang yang lagi jogging nih. Yang lagi populer di Sumedang nambah lagi. Yaitu tempat ini, coba lihat saja hasil fotonya. Yang difoto oleh Kang Martin May, pasti teman-teman ingin juga ya datang ke sini. Ada juga videonya, kalau mau lihat kunjungi saja YouTube Mas Martin May. Klik subscribe bagi yang baru gabung. Dan share link videonya bagi yang sudah subscribe. Besok pagi saya mau ke sini lagi ah. Saya akan ajak teman-teman artis ibu kota untuk jogging di sini. Seperti Nikita Willy, Agnes Monica, Prilly Latuconsina, Nagita Slavina dan artis lainnya akan menyusul lari pagi di sini juga. Pastinya seru Big 3 TTT teman-teman. Nah, saya akan coba mendekat ke ujung sana ya. Tuh banyak sekali yang berolahraga di sini. Pemandangannya bagus bukan? Kiri kanan pesawahan dan depan ada Gunung Kunci dan Stadion Cigugur Sumedang. Trek jalan panjang lurus lebar cocok banget berolahraga santai nih. Mari hidup sehat dengan berolahraga. Jadi tunggu apa lagi? Besok mau kesini kan? Kalau kesini jangan lupa berfoto ya. Kemudian posting di media sosial teman-teman biar makin terkenal. Oke, kita coba mundur lagi kamera drone-nya. Kembali ke titik awal masuk jalan ini. Saya ini sambil lari pagi olahraga juga mengendalikan drone bersamaan. Sehatnya dapat dengan olahraga. Kontennya juga dapat merekam video suasananya dengan menerbangkan drone. Terlihat di pesawahan juga lagi ada petani yang lagi panen padi. Dan di ujung sebelah kiri ada TPU atau tempat pemakaman umum. Oke, kita ke belakang lagi, tadi sempat terlihat ada yang jualan juga warung pedagang. Oke, kita coba turunkan lebih rendah drone-nya. Terlihat juga ada permainan untuk anak-anak yaitu trampolin. Dan kita coba tengok ke sebelah kanan, tadi ada pedagang juga. Beberapa penjual di gerobak sepertinya gorengan dan bubur sepertinya. Dan di sebelah kiri ada tempat nongkrong juga ternyata buat kuliner entah apa itu. Kalau mau jajan kita masuk saja. Tapi saya akan jajan yang di gerobak aja nih, sepertinya enak. Sesudah berolahraga istirahat dan jajan di sini deh, di pedagang pinggir jalan tersebut. Oke, siapa yang mau adu lari sama saya di sini? Tuh jalannya lebar mulus dan lurus gini. Tadi lari sampai ujung lumayan lelah juga. Saya akan ke ujung sana lagi ah. Mumpung masih pagi. Kalau siangan dikit pastinya panas. Buat teman-teman biar gak penasaran datang aja langsung ya. Sekian liputan dari Emas Martin May. Semoga bermanfaat informasi yang saya berikan ini ya. Ulah hilap klik subscribe-nya ya.